Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Kumis di channel YouTube Pak Kumis. Hari ini saya masih mengikuti Mas Herman menggergaji kayu. Dirajang menjadi kecil-kecil untuk diangkut ke jalan raya gergaji. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti Pak Kumis Vlog. Seperti biasa sebelum menggergaji dicek-cek dulu olinya dan bensinnya. Ini diisi bensin, ini harus diservis dulu, diperiksa dulu apakah olinya masih apa sudah habis. Ini yang manual kayu dinaikkan ke atas, ditaruh di pinggir jalan ya teman-teman. Kayu sudah digergaji diangkut ke atas karena ini lokasinya di bawah. Ini diborongkan teman-teman ya. Ini sudah persiapan Mas Herman. Setelah kayu terbelah diangkut dengan tenaga orang ini ke atas, ini lumayan berat. Ini bahan selimaran ya teman-teman. Nanti di atas sana akan di circle menjadi bahan selimaran ya. Ini dibelah menjadi dua. Supaya bisa diangkat orang. Kalau lembaran besar ya keberatan yang angkut. Ini yang satunya lagi dipisahkan. Ini sudah jadi dua tadi. Karena ada yang nyangkut sedikit aja. Ini sudah bisa. Oh Mas Herman, diangkat Mas Herman. Iya. Ini yang bergaji nih Pak. Mat sama Mas Herman, ponakan saya. Ini Mas dibantu Mas. Hati-hati Mas. Satunya lagi bahan selimaran ya. Kayu kembang,
teman-teman kantil ya di sini. Kualitasnya luar biasa ini. Kualitas kayu Kalimantan awet. Dua biar nanti dia kuat diangkat orang teman-teman ya, karena terlalu besar enggak kuat diangkat. Oh, itu Pak, hati-hati Pak. Masya Allah. Hampir tangannya Pak Ahmad habis teman-teman ya. Usia nih sudah tua. Karena gerajinya sudah tumpul, ya, disini.